kg sabu-sabu yang dibungkus di dalam bungkus snack, bungkus bekas snack, dan setelah kita buka menggunakan plastik transparan sekitar 1 kg. Pada saat ditangkap, tersangka mengaku dia sedang menunggu bus, kemudian pada saat si tersangka ini dari hasil pengembangan sudah diketik sama anggota, dan pada saat dia menunggu bus, pada saat mau naik bus ditangkap sama anggota. Kemudian yang bersangkutan mungkin karena ketakutan dia melakukan perlawanan dan dia menggunakan pisau, ini pisau dapur sepertinya, di pinggang, diselipkan di pinggang, dibungkus memakai kertas koran, berusaha melukai salah satu anggota kita. Kemudian anggota melakukan tindakan tegas yang terukur, kemudian melakukan penembakan, dan yang bersangkutan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara ya, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, namun tidak tertolong. Inisialnya MJ, MJ yang sesuai dengan tanda pengenalnya berasal dari Aceh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.